warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat petani porang dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini saya akan memperkenalkan alat manual dan alat pakai mesin yang buat ngeringi porang atau buat ngiris atau ngerajang porang. Nah, ini alat manual. Nah, ini saya akan ngasih contoh-contoh alatnya. Ini mungkin bisa berguna bagi yang ingin mengeringkan porang. Dan saya juga akan memperkenalkan untuk pengeringannya. Nah, atau yang dikenal di daerah sini pemean. Pemean porang. Widik untuk mengeringkan porang. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang telah mengikuti channel saya. Dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, saudara-saudaraku, saya akan memperkenalkan alat manual atau yang pakai mesin juga ada di sini. Nah, ini saudara-saudaraku, alatnya yang pakai ngerajang porang atau irisan porang. Nah, ini yang pakai besi. Nah, ini contohnya. Mungkin teman-teman bisa bikin atau pesan. Nah, ini. Nah, ini contohnya. Ini untuk alat ketebalannya. Kalau mungkin kurang tebal, kurang tipisnya, pakai ini. Nah, ini buat nebalin, pantek juga bisa, nanti buat baut sendiri, buat naikin pisaunya. Ini ketebalan antara 1 cm ya, tergantung keinginannya. Kalau pengen cepat kering itu bisa 1 cm. Kalau musimnya kayak hujan-hujanan ini kan susah pengeringannya, jadi bisa ditipiskan. Tapi kalau pada saat musim kemarau, usahakan ketebalan ini ada 1 cm lebih ya. Jadi kalau semakin tebal, biasanya itu membuat chip tambah bobot, ringkes lah pomoknya. Nah, ini gini, ini harus yang di bawahnya. Nah, ini dikasihkan ini. Nah, ini supaya apa? Kalau nanti porangnya itu jatuh ke bawah, biar nggak langsung patah, biar nggak patah gitu. Kalau ada ini, jadi bisa ke sini larinya yang sudah jadi irisan ke sini. Tapi kalau nggak dikasih ini, itu yang kalau kayu ya dikasih kayu belabak. Tapi nak kayu kan tebal, sudah tebal. Jadi dikasih baik, nggak dikasih nggak baik. Ya baik. Di video selanjutnya saya akan bikinin mulai awal. Jadi untuk teman-temanku semua, ikuti terus video saya, jangan lupa subscribe dan tombol lonceng di bawahnya dan komen atau like ya, biar tahu. Nah, ini pakai kayu juga bisa. Ini contohnya yang pakai kayu. Nah, ini kalau ingin bikin dari kayu juga bisa. Ini ya, nah, wong biyen kene iki jenenge dingklik ya, tapi harus ada 20 cm ininya. Kelebaran ini harus ada 20 cm. Jadi untuk yang porangnya besar, jadi bisa
muat, tapi nah kalau kurangnya kecil aja kan bisa kecil, tapi kebanyakan porang yang lebarannya ada 20 cm itu, kemiringannya yang besar, yang bobot 5 kilo ke atas. Nah ini yang pakai kayu. Jadi untuk saudara-saudaraku, kalau ingin bikin dari kayu juga bisa. Nah ini contohnya, dan saya nanti akan buatin video khusus cara buatin ininya. Ini dikasih plat besi ini supaya apa? Supaya awet. Jadi kalau kayu aja ini kalah sama kalau dibuat nyosrok porang terus itu kalah. Jadi kalau dikasih plat besi ini kemungkinan besar masih bisa awet, tahan lama lah. Yang ini yang pakai mesin, tapi nah ini yang pakai mesin juga ada. Ini memutar, tarik diesel dari sana, sebelah sana. Nah ini memutar, jadi ini makannya ke sini. Nah, ini yang pakai mesin juga ada contohnya. Nah ini tapi karena belum musim panen, jadi ini masih ini dimuseumkan contohnya itu. Ini banyak itu juga. Dan ini untuk pengeringannya ya, ini contohnya. Kalau untuk mengeringkan, kalau di sini dulu widik tuh. Nah ini sampai sana-sana ini masih nganggur. Oh, itu Gunung Pandan. Nah, itu Gunung Pandan towernya, itu ada pemancar TVRI Gunung Pandan, ciri khasnya ya itu. Nah, ketinggian kalau yang pinggir ini antara 50 cm aja, yang ini setengah meter ketinggian yang pinggir, setengah meter. Dan yang tengah usahakan ada 70 atau 80, jadi lebih tinggi yang tengah, dan pinggirnya ya sama setengah meter. Dan ini gunanya kalau ini, nah ini dikasih lengkung, dikasih prank. Lengkung itu apa gunanya? Gunanya yaitu kalau ngirisnya di musim penghujan, jadi itu langsung ditutup pakai plastik juga bisa, jadi sangat praktis sekali. Kalau zaman dulu ini pakai prank yang tadi, widik namanya, tapi untuk saat ini ya ini cukup praktis, cuma pakai ini. Ya ini sangat praktis sekali. Nah saudara-saudaraku semuanya, setelah keringkan di sini, di sini sekitar 3 hari mungkin sudah setengah kering, jadi bisa dipindah ya ke lokasi ini untuk memperingkas tempat. Langsung bisa dikeringkan di sini, jadi dipindah lagi di sini. Kalau sudah di sini sampai kering, 100% kering. Sampai di sini dulu perjalanan di kali ini tentang tutorial tentang cara pengirisan porang atau rajang porang dan tempat pengeringannya. Dan semoga saja dengan adanya video ini, ya ini mungkin bisa bermanfaat
bagi sebangsa dan setanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.